Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, kembali lagi di The Daily Trip. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat-sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, di pagi hari ini, The Daily Trip akan melakukan perjalanan ke Tumpeng Menoreh Kulon Progo. Tonton sampai habis video ini ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung subscribe channel ini, like dan share video ini agar The Daily Trip tetap terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi perjalanan di Yogyakarta secara virtual. Dan bagi yang sudah subscribe, The Daily Trip mengucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kita tadi start awal dari Pasar Godean ya. Nanti link map dari Pasar Godean akan kita letakkan di deskripsi. Iya teman-teman, kita sekarang berada di Jalan Godean atau Jalan Ngapak Kenteng. Kita sekarang menghadap ke arah barat ya teman-teman ya. Oke, kita belok kanan masuk di Jalan Gedongan Tempel. Sekarang posisi kita menghadap ke arah utara. Di pagi ini cuaca cukup cerah, namun tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Dan di perjalanan kita kali ini suasana pedesaannya cukup kental sekali, jadi tampak nyaman. Dan perjalanan kita kali ini juga sangat sejuk, menikmati pemandangan-pemandangan alam pedesaan. Nah itu hijau-hijau ya, kanan kiri masih banyak sawah di sini, jadi suasananya seger sekali. Oke, kita masih di Jalan Gedongan Tempel menghadap ke arah utara. Jadi ini kalau lurus terus itu ke arah Tempel Sleman ya. Tapi nanti sebelumnya ada pertigaan, kita belok ke kiri. Nah itu di depan sudah ada pertigaan, kita akan berbelok ke kiri, masuk di Jalan Daratan 3 teman-teman. Wah itu sangat asri sekali ya, di kanan kiri masih banyak persawahan, jadi warnanya hijau-hijau seger teman-teman. Ya kita masih di Jalan Daratan 3, masih mengarah ke arah barat teman-teman. Ya, di depan nanti ada pertigaan ya, sudah nampak itu ada bangunan berwarna hijau, itu adalah Kapanewon Minggir teman-teman. Ya, kita berbelok ke kiri masuk ke Jalan Kebun Agung, kemudian tidak lama kita langsung berbelok kanan masuk ke Jalan Raya Banjar Arum. Kita posisi kembali mengarah ke arah barat ya teman-teman ya. Nah, di depan itu sudah terlihat ada jembatan. Jembatan lumayan panjang, ini namanya Jembatan Kreo ya teman-teman ya, di Dusun Kreo. Nah, pemandangannya betul-betul indah ini, view yang sangat indah. Ini cocok sekali untuk para penyuka fotografi ya, bisa berfoto di sini atau mengambil foto di sini ya. Ini namanya Jembatan Kreo ya teman-teman.
Oke, kita sudah melewati jembatan Kreo. Sekarang kita posisi masih di Jalan Raya Banjararum. Oke teman-teman, di depan sudah nampak ada perempatan, yaitu perempatan Dekso teman-teman. Dan perempatan Dekso ini apabila ke kiri itu ke arah Dusun Nanggulan atau Dusun Kenteng. Kemudian kalau ke kanan itu tembusnya nanti sampai daerah Candi Borobudur ya. Nah, kita tetap jalan lurus teman-teman, masih ke arah barat ya. Kita masuk di Jalan Dekso Samigaluh atau Jalan Persandian. Ya teman-teman, ini di sebelah kiri itu SMA Negeri 1 Kalibawang. Oke teman-teman, sudah nampak itu perbukitan menoreh ya. Indah sekali. Banyak sekali bukit-bukit di sini. Kemudian kanan kiri juga di sini masih banyak persawahan. View-nya itu loh, memanjakan mata sekali ya. Dan menyegarkan mata. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita ini. Kemudian di daerah yang sedang kita lewati ini ada dua desa wisata ya teman-teman ya. Yang pertama itu desa wisata Tinalah. Kemudian yang kedua itu ada desa wisata Kabut Wareh. Oke teman-teman, di depan nanti ada pertigaan, kita akan berbelok ke kanan. Hati-hati untuk berbelok ke kanan ya di sini ya, karena dari arah sebelah kiri arah berlawanan. Oke teman-teman, kita berbelok ke kanan masuk di Jalan Samigaluh Luwano. Di sini jalannya berkelak-kelok dan juga menanjak teman-teman, dan jalannya cukup sempit tapi cukup untuk dua mobil berpapasan. Kita di sini posisinya naik terus ya teman-teman ya, dan berhati-hati di sini kalau hujan jalan cukup licin, kemudian jalannya juga banyak berkelak-kelok, tapi menyenangkan teman-teman di sini karena suasananya juga suasana pedesaan yang asri ya, yang masih seger udaranya. Kemudian di daerah sini juga ada gardu pandang ya teman-teman ya, namanya gardu pandang Tanggulangsi. Gardu pandang ini difungsikan untuk melihat area daerah menoreh dari ketinggian ya teman-teman ya. Iya, masih naik terus ini jalannya, gaspol teman-teman. Nah, itu ada mobil juga yang sedang menuju ke atas ya.
Nah, itu di sebelah kanan nampak ada patung orang yang sedang menari. Ini adalah tugu selamat datang di Gerbosari ya, teman-teman ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada area parkir khusus untuk ke agrowisata Krisan Gerbosari. Kita masih perjalanan naik yang sebentar lagi juga akan sampai di area kebun teh menoreh ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, di sebelah kiri itu agrowisata Krisan Gerbosari yang tadi saya sebutkan area parkirnya ada di bawah. Nah, kemudian di daerah ini areanya sangat luas sekali, yaitu kebun teh Nglinggu, Sumber Sari, Ngargoretno, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu tampak sekali ya hamparan kebun teh di kanan dan kiri jalan yang sedang kita lewati ini. Oke teman-teman, video perjalanan ke Tumpeng Menoreh dari Pasar Kudian akan segera berakhir. Untuk video selanjutnya yaitu kita masuk ke wisata Tumpeng Menoreh tersebut. Ditunggu ya teman-teman ya video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel The Daily Trip. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. The Daily Trip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.